my friend. Jumpa lagi di channel Goeng Mantap Goeng 212 manusia goblok seribu akal. Tutupi cengorku. Iya. Masalahnya dalam perjalanan jauh ini, Man. Iya. Nah, ini menurut informasi ini di daerah Sadang yang konon katanya ada king cobra yang sangat meresahkan masyarakat seperti itu, Man. Jadi terpaksa ini Bagong dijemput. Iya, langsung dijemput sama bapaknya. Sama bapak ini. Luar biasa. Tuh, bapaknya. Wah, okay. Keren kan? Keren. Jadi ada info kalau ada king cobra ya, Mbak? Apa ular ya? Katanya sih ularnya hitam gede ya, Mbak? Jerez apa? Jerez apa? Jerez apa? Jadi itu kata tadi bapaknya. Oh, tak kira kamu yang memberitahukan. Iya, bapaknya ini tadi menginformasikan ada ular hitam gede seperti itu. Lah sementara bapak ini langsung hubungi Bagueng, langsung Bagueng jemput OTW Sadang. Oke. Okay. Nanti kita ikuti terus perkembangannya di mana lokasinya. Yuk. Salah, salah. Oke, siap. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Wanto sama Karman menindaklanjuti laporan seorang tentang kemunculan ular besar berwarna hitam yang kerap muncul dan meresahkan para petani di wilayah Sadang, Kebumen Utara ya teman-teman. Sadang adalah pegunungan di wilayah utara Kebumen. Di sana menurut para saksi, ularnya itu dapat berdiri kayak kobra. Dan mereka tahu kalau itu bukan sejenis sanca atau retik, soalnya mereka udah paham mana retik, mana bukan. Lah, kata para saksi, ukurannya itu udah gede banget teman-teman. Ada yang bilang seperti lodong atau toples. Nah, panjangnya itu sekitar 5 meter, bahkan ada yang bilang lebih. Kemunculannya juga udah nggak cuma 1-2 kali dan yang lihat nggak cuma 1-2 orang. Banyak saksi yang lihat, bahkan belakangan 4 hari terakhir itu ularnya itu kelihatan di situ. Nah, hal itu menimbulkan ketakutan ternyata bagi para petani yang hendak mengolah sawah dan kebun. Oleh sebab itu, Mbak Wanto sama Karman mencoba menelusuri kebenarannya. Teman-teman, kali ini Mbak Gueng sudah di Karang Sambung, desa apa nih, Pak? Desa Sadang Kulon. Desa Sadang Kulon. Dan tadi Mbak Gueng sudah jalan-jalan menelusuri sepanjang kali ini. Yang katanya Bapak ini pernah melihat berapa? 4 kali ya, Pak ya? 4 kali king cobra mungkin ya, Pak? Hitam apa, Pak? Hitam. Hitam. Cuman sudah termasuk jumbo ya, Pak ya. Segini ada ya, Pak? Lebih. Nah, ukuran segini lebih, teman-teman. Cuman sampai saat ini kita telusuri ternyata belum ada tanda-tanda adanya KC tersebut. Ya, gitu. Jadi nanti tetap Mbak Gueng akan telusuri terus. Tadi Mbak Gueng udah nyampe ke ujung sana juga masih kosong, kemungkinan ular itu bertempat di sini atau memang pindah-pindah ya, Pak, kira-kira ya, Pak? Kurang tahu ya. Tapi katanya di tempatnya di situ-situ aja ya, Mbak, tadi. Tapi ya, biasanya tempatnya di sini-sini aja. Sini aja ya. Oke, kita lanjut aja yuk, Man. Oke, bos. Gede sih karo sepatu, hah? Bos. Pakai sepatu. Nah, ini teman-teman, konon katanya dulu ribuan tahun yang lalu ya, Pak, Karang Sambung ini dasar laut ya, Pak ya. Dasar laut. Padahal ini di puncak gunung ya, Pak. Padahal di sini puncak gunung tertinggi ya, Pak ya. Tapi dulunya ini dasar laut, terbukti banyak batu-batu dari Karang Sambung yang memang sudah sangat dikenal di kalangan batu-batu akik kemarin waktu booming itu. Bahkan ada penelitian geologinya juga, Mbak. Di sini juga ada bahan penelitian juga si LIPI kayak gimana. Iya, tentang hewan purbakala lah, hewan intinya lah. Purbakala, dan di sini memang masih banyak kerang-kerang ya, Pak ya. Bekas kerang kece. Tapi dari zaman purba, Mbak. Zaman purba. Ini contoh batunya kan ada yang merah warna-warni nih, Pak. Jadi batunya beda dari yang lain. Beda. Nih. Dan masih banyak sebenarnya. Kayak kalau ini diambilin bisa jadi badar besi nih, Man. Badar besi, Badarudin. Rayu Badarudin kan tanggamu kae, bane kowe. Iya. Ya, apa calon lilikmu? Badarudin calon lilikku. Badarudin itu. Iya. Badarudin, Badar Luhut. Iya, Man. Di. Abang. Oh iya, merah. Weh.
Iya. Batunya berlapis-lapis, teman-teman. Nih. Juga dulu konon pernah ditemukan adanya pasir laut di sini ya, Mbah. Gitu. Padahal nang puncak gunung tapi ada pasir lautnya, teman-teman. Nih, sungainya Batu Tok ini. Kita turun ke yang agak semak-semak ya, Pak. Iya. Siapa tahu di bawah semak-semak itu ada kehidupan. Oke. Saiki karo sandal dong. Ini karo sandal, sandalnya sopo, sandalku itu teman-teman, bukan sandalnya dia sendiri, dia pakai sandal jepit aja pinjem kok. Amodal. Apa maning? Oke, batunya lain lagi man. Oh iya. Merah. Oh itu campuran batu bata lah, mbok lah mbok. Batu raimu, batu batanya dikeletaknya pangan ya. Masa warnanya merah? Kue kerungu gobokmu. Iya iya iya. Kupingmu kerungu ora kupingmu gobokmu mau netak. Iya iya bos. Oplo kowe. Iya iya iya. Nah, kalau kalau ini lain lagi man. Mana? Ya ini batu apa ini, Mbak? Batu juasmu teman. Ya kolok ya. Udah ngajar. Terus kampret. Kampret. Walah. Melorot, Pak. Oke, beda maning ya, Mbah. Iya. Wah, ada warna hijaunya juga. Kameranya telas daplun. Oke, gimana? Nyapik. Ini ujar-ujar. Nah. Ini kalau kalau dulu kecil, nah, ini namanya puser bumi. Waduh, puser bumi. Ini kalau dulu lagi booming ini namanya puser bumi. Oh iya iya ini iya. Ini puserek. Tapi ada yang mengatakan, bagian ujar-ujar-ujar ada yang mengatakan puting susu kayak kayu. Oke ya bos. Iya bos. Cerdas ya mas bos. Kamu jadi temut mana? Iya iya engkau temut ya. Nah, walaupun Mbak Gueng tidak menemukan reptil. Cuman Mbak Gueng bisa review lainnya lah, diantaranya tadi banyak batu-batu, puluhan batu yang walaupun beberapa jenis yang baru Mbak Gueng katakan, ini adalah akar mang. Ini namanya akar mimang. Mimang. Akar mimang. Singo peranti ngalapi darah ya Mbak. Nah itu kalau kalau orang-orang kayak kamu yang bocah-bocah manja dulanannya darah, ini bisa diambil, dipotong, terus dipendem, jadi banyak darah yang bingung. Dari dicul, dari colongi ditolong pasar, nggak tuh kudur. Ya wong kau maling sih. Wah kena dua kali kan, Bang. Kalau ini kita melewati ini, konon katanya bisa bingung man. Kalau kita melewati ini, makanya kita harus untung bagusnya nggak di bawahnya bisa bisa menyampingi. Nah, untung ketahuan kalau nggak ketahuan kita bisa bingung. Oh mitosnya namanya, kayak mitosnya gitu. Seperti itu, itu namanya. Mimang. Akar mimang. Bentuknya kayak ngul-ngul. Ngul-ngul. Nanti ada yang segi empat. Nah, itu yang paling bahaya itu yang segi empat seperti ini man jatuhnya. Ini kan baru baru ngilang-ngilang toh. Iya itu. Nah, ini ya 10 tahun maning dadi kotak, Mbak. Wah, kok apa maning nggih, Bos? Nggih. Kan warnanya lain. Kalau Mbak mengatakan ini untu bledek, Mas. Untu bledek. Untu bledek. Kan kayak pertilan gigi. Nah, ini giginya. Iya. Ini untu bledek. Yang untumu semena-mena mau dene aku saja cangkeme sing brambane. Iya, iya. Nah, kowe nggo nempel untumu, Mbak. Lah ini salah kalau sekarang malah ini begelnya. Bukan, itu permatanya, Mbak, sekarang, Mbak. Apa-apa? Ujuk. Bok pergerakan ini, apa? Sekarang begel. Oh, begel. Permata Mbak itu yang ditempel. Gigi bledek lah. Untuk bledek. Cara Jawanya kebumennya ya untuk bledek. Atap bledek sih penting. Yo. Nah, masih banyak banget. Dan ini contohnya adalah batu-batu aku kebumen juga. Waduh, baru nih cuy. Boten malah ketemu itu pas lawan.